Sukol merupakan aksi ekologi berupa menanam tanaman sayuran, khususnya dengan memanfaatkan limbah kelapa muda yang digunakan sebagai media tanam. Dalam aksi ini juga memperkenalkan metode menanam secara vertikultur, yaitu menanam secara bersusun pada lahan yang terbatas atau lahan yang sempit seperti tempat kos maupun kontrakan. Mayoritas mahasiswa IPB itu di kos-kosan itu jarang ada tanamannya gitu. Kebanyakan malah gersang, dan malah parahnya lagi kebanyakan malah di departemennya itu sampah gitu. Jadi kesadaran akan lingkungannya itu kurang seperti itu. Kalian mengetahui tentang media tanam vertikultur? Tidak. Ini berapa karung? Kayak sampahnya berapa banyak? Kali bisa 4 karung. Oh, sorry, 4 karung itu paling sedikit. Itu batok kelapanya buat apa, Pak? Dibuang. Oh, dibuang? Iya. Nggak didaur ulang kayak misalkan buat jadi arang gitu atau apa? Nggak repot kan. Pertama siapin ini ya, kelapanya, limbahnya. Nah ini tuh tanah yang udah dicampur sama kompos, terus bibitnya, terus sama tali yang pasir. Itu kan siap buat media tanam ya. Kayak gini di tempat kos. Bisa dong. Bisa lah ya. Yang penting ada alat ya. Bagus kan? Menurut saya itu efisien ya. Menurut saya sih itu bagus, praktis juga. Selain mengurangi limbah, itu juga bisa digunakan masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap bercocok tanam. Dengan memanfaatkan limbah dari kelapa ini juga itu merupakan aksi terhadap lingkungan yang cukup efisien juga untuk mengurangi sampah-sampah organik.